Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, video kali ini saya akan sedikit mereview game patch gembok patch yang terbaru ya, yaitu game patch gembok patch Winter Transfer Januari 2022. Nah, nanti kita di sini akan membahas sedikit tentang nilai overall dari beberapa pemain yang sedang naik daun di musim kali ini ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa pemain juga yang sudah pindah ke klub-klub barunya. Oke, langsung saja kita buka gamenya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke Serie A ya. Kita akan coba lihat nilai overall dari pemain Juventus yang baru dibeli dari Fiorentina, yaitu Dusan Vlahovic ya. Saya penasaran banget nih ya. Oke, ini dia nilai overall dari Dusan Vlahovic ya, pemain yang lagi naik daun. Sepertinya di sini ada sedikit peningkatannya dari nilai overall yang sebelumnya. Untuk game gembok pecang sebelumnya, nilai overall Dusan Vlahovic ini di bawah 80 dan sekarang sudah dapat 81 ya untuk nilai overallnya. Jadi ya lumayan keren juga sih ya, tetapi sepertinya itu kurang ya kalau menurut saya pribadi, karena untuk penampilan Dusan Vlahovic di musim kali ini benar-benar luar biasa. Harusnya itu bisa mungkin ya 84 atau 85 ya untuk nilai overallnya ya. Ya tetapi ini untuk nilai overall 81 ya cukup lumayan ya, karena sebelumnya itu di game patch yang lama itu nilainya tuh sekitar 76 kalau nggak salah tuh ya, nilai overall dari Dusan Vlahovic ini. Jadi ya oke lah ya, ada sedikit peningkatan. Oke, kita akan coba cari lagi pemain yang lagi naik daunnya. Ini kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba masuk di tim Premier League ya. Kita akan coba lihat nilai overall dari Philippe Coutinho yang pindah ke Aston Villa ya, karena untuk penampilannya di Aston Villa itu cukup menjanjikan ya, beda dengan waktu dia main untuk Barcelona ya. Sepertinya itu untuk Philippe Coutinho setelah bermain di Liga Inggris itu kembali menemukan permainan terbaiknya. Jadi kemungkinan apa ada peningkatan atau stuck di nilai 86 atau turun. Oh, ternyata nilainya itu 84 ya. Nah, jadi memang sedikit turun ya, kalau nggak salah tuh sebelumnya tuh nilainya itu 86 ya untuk nilai overallnya. Tetapi oke lah ya, mengingat usianya juga sudah tidak muda lagi, hampir masuk ke kepala tiga aja. Jadi untuk pemain yang sudah dibuang dari Barcelona ya masih oke lah ya, dapat nilai 84 untuk overallnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di tim mana lagi nih ya. Kita masuk di Barcelona ya, kita akan coba cek Barcelona untuk nilai overall dari Ferran Torres masih sama 81, Ansu Fati juga sama, kemudian kita lihat untuk Adama Traore juga sama 80 ya. Nah, Aubameyang ini sepertinya ada sedikit penurunan ya. Sebelumnya tuh kalau nggak salah itu nilai overallnya itu 86, sekarang tuh jadi 85 ya. Jadi turun satu tingkat ya. Oke, dan kemudian untuk Dani Alves di sini juga ada penurunan ya. Di game patch gembok patch yang lama itu nilai overallnya itu 82, tetapi di sini turun jadi 79. Dan menariknya lagi untuk posisinya itu di sini jadi right midfielder ya, padahal untuk posisi aslinya itu sebagai wingback kanan ya, tetapi di sini ditulisnya tuh jadi RMF ya, atau lebih dominannya itu di bagian sayap kanannya. Tapi ya it's okay lah ya, karena memang dia tuh bisa main di dua posisi itu ya. Tapi di sini yang lebih mencolok adalah untuk nilai overallnya tuh dia turun jadi 79 ya. Dan Sergi Roberto juga turun lumayan jauh ya. Sebelumnya itu 84 nilai overallnya, di sini sekarang jadi 79. Oke, jadi ada beberapa yang naik dan juga ada yang turun ya. Khusus untuk pemain-pemain yang sudah memasuki kepala tiga ya, memang biasanya itu akan terjadi penurunannya. Kita akan coba lihat di nilai overall dari Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ya, apakah ada penurunan atau tidak ini. Dan buat teman-teman yang masih nyari Sergio Aguero ya, otomatis di sini sudah tidak ada ya, karena untuk Sergio Aguero itu sudah resmi pensiun ya. Jadi di Barcelona ini sudah pasti tidak ada ya, karena memang
sudah pensiun. Oke, sekarang kita akan coba cek di PSG nih ya. Ini tim yang bertabur bintang nih. Kita coba cek. Oke, kita akan langsung cek saja. Mbappe ini ya. Mana nih Mbappe ini? Oke, ini dia Mbappe. Oke, untuk nilainya itu 91 ya, kurang lebih itu sama lah ya dengan nilai overall yang sebelumnya. Kemudian ada Lionel Messi. Ya, masih sama juga nih ya untuk nilai overallnya. Oke, kita langsung cek saja di Premier League. Kita coba cek di Manchester United ya. Kita cek Cristiano Ronaldo. Oke, kurang lebih sama ini nih untuk mega bintang kedua ini ya. Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi itu sepertinya masih sama-sama saja. Untuk nilai overallnya tidak ada penurunannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari Wani Jahir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration.